siang Pak, siapa? Pak Suroso. Pak Suroso dari mana Pak Suroso? Dari Pondok Cabe. Pondok Cabe sini ya? Iya. Iya, dan dari tim apa nih Pak Suroso? Tim KCMAR. KCMAR apa ya? Iya. Tadi masuk berapa nih? Masuk 3. Burenya siapa namanya? Gareng. Gareng, burenya siapa namanya? Piala. Iya, masuk 3. Iya. Selamat ya. Lagi. Ini Gareng rawat berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Wah, 3 tahun rawat dari Pascol? Iya. Dari Pascol ya. Kalau rawatan hariannya gitu Pak? Harian kita kasih jangkrik 5. Pagi 5, sore 5. Ya. Untuk embun sendiri? Sendiri karena kita kerja kadang-kadang sempat, kadang-kadang enggak. Ya. Kalau jemur hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya, iya. Durasi pagi itu jam 8 sampai jam 9, 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam lama juga. Iya. Kuat itu. Kuat. Kalau mandi itu bisa 3 hari sekali, tergantung burungnya. Iya. Main. Umbaran itu tergantung kebutuhan. Lihat kondisi burung ya. Iya. Kadang seminggu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa sama sekali tidak. Kalau diumbar kita paling lama itu 2 jam. Iya, paling lama 2 jam. Iya. Pemasteran kita pakai burung hidup. Ada cicak kombo, ada cililin, ada kapas tembak, kenari, terus penjak dan cigun. Ya. Ya. Terus kalau di atas sendiri apa Pak yang sering keluar? Yang sering keluar dominan itu cililin. Dominan cililin. Cililin sama labet. Sama labet. Sama cicak kombo. Sama cicak kombo. Iya. Paturunge no. Kang ngerti kok Pak Fahri ngerti ono. Pak Fahri sudah ngerti. Mereka Suroso. Setting lomba kalau Gareng itu kita kasih makan sekenyang-kenyangnya dari malam nanti ya. Jadi Amin satu kasih makan kroto dan jangkrik sekenyang-kenyangnya. Iya. Iya. Hari lombanya kita cukup kurang dari 2 jam kita mau berangkat, jadi kita mandikan dulu, baru kita berangkat. Untuk settingan kita udah setting dari malam. Enggak. Di lapangan kita kasih soalnya jangkrik yang dari malam itu mungkin sampai lapangan belum habis, jadi nanti dihabiskan di lapangan. Jadi di lapangan enggak dikasih lagi. Enggak dikasih mau naik juga enggak? Enggak. Sama sekali.
Ulet tongkong sama sekali, karena burung kita karakternya galak. Jadi kita nggak main ulet tongkong. Jadi di lapangan nggak kasih F ya? Nggak. Naik ya. Seksi juga sama? Sama. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Enak banget lah ya? Iya. Kalau prestasi sudah banyak sih, sudah banyak. Ya kurang lebih ya di atas 50-an lah. Ya. Lapres pernah. Piala mana pak? Lapres Piala Samudra Interpres. Ya, ya. Suka duka main murai. Main murai itu ya banyak, yang jelas murai itu settingannya lain daripada yang lain. Jadi kita harus perhatiin burung. Untuk dukanya kadang-kadang ya kita udah semangat, burung nggak mau kerja, itu ada dukanya. Yang jelas untuk kicau mania kita jaga sportivitas. Untuk di kandangan mungkin teriak-teriak agak kita kurangin, karena itu sangat mengganggu guru yang kita lombakan. Dan mungkin untuk juri juga nggak bisa memantau dengan khusus.